Hai guys, balik lagi ke Mukbang Julin. Jadi kali ini tuh kita mukbang bareng lagi guys. Jadi kali ini tuh kita mukbang Tela dari Singkong. Iya. Oke, ini dia guys penampakannya tuh. Oh, iya. Ini balado, supaya enak dan rasanya lebih enak lagi. Mantap. Oke, sebelum mukbang kita harus berdoa dulu. Berdoa di sini. Selesai. Selamat makan guys. Makan. Tela-tela suka bumbu balado. Ini tuh zaman-zaman dulu ya. Iya. Sekarang ada ya. Pasti rindu kaliannya dengan ini tela-telanya. Makan. Apalagi tela-telanya super jumbo. Kalau gede kecil-kecil. Panen sendiri ini. Enaknya mentak juga guys. Dan panjang-panjang. Merahnya udah habis enak. Roman Fatos. Guys, baladonya wow. Ada kayu-kayunya. Menikmati banget sih. Enak loh, nggak perlu beli. Betul. Sekarang ada nggak penjualnya? Jarang yang lewat. Singkong sekarang langka guys. Enak banget. Sampai keluar. Enak banget. Kalau kalian pakai bumbu balado, bisa pakai gula aja. Bisa direbus juga. Betul. Singkong bisa buat aneka ragam. Pakai bubur ya. Boleh juga. Singkong kita mau nyangkal. Ngesok-sokan. Teman gagal. Empuk banget di luar garing. Dalamnya banget. Udah sambalnya berasa banget sama baladonya. Sambal banget dah. Ini yang best. Ini suka ngemil-ngemil bisa di bisa buat begini. Kalau malas. Jangan kenyang kan? Oh, banget. Baru tuh orang langsung mukbang, oh mantap banget. Masih panas-panas. Dia masih garing, dari kriuk. Garing banget, sumpah. Terus kalau dijadikan pistela juga gak sih? Tipis-tipis gitu. Pakai bumbu balado itu lebih mantap. Kalau ini versi Singkong juga bisa dibuat apa nak kolak hilang
bisa juga dicampur ke nasi zaman-zaman dulu ya. Sedikit lagi. Ini gua bumbu baladonya nyampel. Enak. Kata Mbak Suryono itu mengenyangkan karena singkong bikin kenyang. Di dalamnya apa empuk. Oke, sekian mukbang kita hari ini. Kita udah kenyang banget. Dan ini lagi sedikit. Sedikit, gak apa-apa ya, Desyam. Aku senang juga dengan mukbang untuk di like, comment, share, and subscribe. Dan nyalakan loncengnya supaya kalian dapat notif segera dari aku. Oke, guys, sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.